Halo teman-teman, sekarang kita mau share ilmu bagaimana caranya kita buka gambar AutoCAD di handphone, so di smartphone ini tidak pecah. Pertama kita ke Google Play, download dulu aplikasinya ya, ini gratis kok. Ketik di sini DWG aja. Nah, download yang ini nih, DWG Fast View CAD Plan Viewer. Nah, habis itu kita buka. Nah, setelah download kan dibuka. Nah, ini skip aja lah. Just skipnya. Nah, oke. Nih, di sini kan ada gambar saklar atau gambar apa? Kita coba buka yang atas deh. Ini kan udah ada di sini. Kalau misal di folder HP, kalian ketik lokal nih. Pencet lokal, ini kan ada 0, pencet aja 0 ya. Terus kalian buka folder mana gambar AutoCAD kalian. Nah, di sini gambarnya di mana ya? Di coy. Nah, ini apa, ini PDF ya? Salah. Salah. Nah, dulu gua lupa nih naranya di mana ya. Gambar chat lupa ih. Bentar, aduh, nah pokoknya taruh di mana aja lah. Buka ya, lah ya buka lah. Kayaknya di coy deh. Nih gambar CAD CAD. Nah, di sini kan ada nih, kita pilih satu nih. Oke, nanti prosesnya gini deh, muter-muter. Nah, ini di sini jadi cuman ngelihat aja. Bisa tapi kayaknya dibuat ngubah-ngubah. Tapi kali ini kita buat ngelihat aja. Noh, di sini posisi-posisi misalnya gambar teknik ini, gambar layout, posisi sensor atau posisi equipment. Nah, nggak pecah kan? Nah, di zoom dan gak nge-lag, gak patah-patah tuh. Zoom in tulisannya tetap jelas. Kalau misal kalian di PDF itu nunggu lama dulu makan RAM. Ini enak loh, udah gratis, kita tinggal bukanya sini. Oke. Nah, kalau udah tinggal di close. Cukup sekian share ilmunya, oke? Kalian bisa download. Ingat, kita pemakai smartphone, orang juga harus smart. Semua bisa melalui genggaman Anda. Bayar-bayar. Oh, itu mah iklan pay itu tuh, pay. Oke lah, nih kayak gitulah pokoknya ya, dari download yang kayak tadi bisa langsung ngeliat gambar teknik tanpa pecah-pecah gini. Oke, dadah teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye teman-teman.